hari ini di Studio Cinemax kita kedatangan teman-teman dari Hukni dan juga kita kedatangan salah satu cast dari film Cek Toko Sebelah. Darling, I love you, you know that it's... Jadi kita beruntung banget nih, kenapa? Karena kita berkesempatan untuk ngobrol langsung sama mereka seputar layanan streaming ini. Ya, betul sekali. Dan sekarang aku boleh minta kakak-kakak sekalian untuk memperkenalkan dirinya sekaligus perannya di Hook tuh setiap harinya ngapain aja. Oh iya, sama aku minta kakak kasih tahu hobinya ngapain aja sih. Boleh, silakan dimulai dari Kak Tita mungkin. Oh, saya? Iya, boleh. Nama saya Tita, saya Head of Content di Hook. Sehari-hari saya mengurus segala hal yang berkaitan dengan konten dari hulu hingga hilir. Luas ya gini. Luas. Hulu sampai hilir jauh. Oke. Saya Hera Laksmi Devi Septiani, biasa dipanggil Devi. Di Hook saya sebagai Head of Marketing. Kerjaannya macam-macam, mulai dari ngurusin iklan, ATL, BTL, kemudian juga on ground activation, PR juga gitu. Hobi saya traveling dan main sepeda. Ah, lucu ya main sepeda. Okay. Ya, saya Guntur Ciboro, biasa dipanggil Guntur. Saya Country Head Hook Indonesia. Jadi saya bertanggung jawab untuk operasional Hook di Indonesia. Segala sesuatu terkait dengan Hook di Indonesia menjadi tanggung jawab saya. Hobi saya baca dan olahraga. Oh, tetap fit ya. Kalau Mas Morgan sendiri di Cek Toko Sebelah web series lo ya apa itu? Di Cek Toko Sebelah series saya berperan sebagai Asui. Asui ini hobinya masak. Tapi bisa masak aslinya? Bisa. Oh, oke. Okay. Mantap. Bisa. Bisa. Agak ragu-ragu tadi. Bisa. Untuk Pak Guntur nih. Melihat peristiwa yang terjadi pada awal tahun 2020 kemarin, diblokirnya semua situs layanan bajakan, itu dari kacamata Hook, apakah ini menjadi satu peluang untuk mengenalkan Hook kepada masyarakat bahwa ada nih, kita punya satu layanan streaming yang benar-benar legal? Ya, jadi pertama mungkin kita sebagai Hook tentunya sangat ingin mendukung industri kreatif. Nah, industri kreatif ini hanya bisa didukung kalau memang pekerja-pekerja kreatif bisa mendapatkan remunerasi atau katakanlah revenue dari apa yang dilakukan. Tidak ada kalau hanya gratis tentunya susah ya. Jadi saya kira dengan peran pemerintah untuk mendorong industri kreatif dan Hook juga mendukung, fenomena tadi dengan dibloknya site-site yang ilegal atau katakanlah tidak memiliki rights terhadap konten yang dimiliki, itu sangat membantu. Dan saya kira inilah memang waktunya bagi industri konten Indonesia, film maupun series, untuk bisa maju. Karena kreativitas kalau tidak didukung dengan bisnis model dan remunerasi yang baik, tentu tidak akan berjalan. Berarti secara tidak langsung memang langkah pemerintah untuk memblokir situs-situs seperti itu memang membawa dampak positif untuk Hook itu sendiri. Iya, pasti. Dan bukan hanya Hook tentunya. Ya, industri kreatif Indonesia. Yes, benar banget. Apakah dengan adanya streaming-streaming film seperti ini menjadi satu ancaman buat keberadaan bioskop-bioskop itu sendiri? Melihat kita bisa mengakses film itu di mana saja. Itu gimana pendapatnya? Sebetulnya kalau kita lihat data, jumlah layar bioskop saat ini di seluruh Indonesia ada sekitar 1.800. Nah, penduduk Indonesia sendiri kan 265 juta sekarang ya. Jadi tentunya 1.800 layar bioskop itu tentunya tidak akan cukup untuk melayani 200 juta lebih penduduk Indonesia. Jadi sebetulnya keberadaan layanan video streaming seperti Hook dan yang lain-lain itu membantu masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap hiburan. Yes. Jadi bisa dikatakan kita sebenarnya menambah jumlah layar bagi konsumen, bagi para penonton. Jadi untuk saat ini tentunya kita menjadi mendukung para konsumen supaya dapat nonton film dengan lebih mudah. Dan yang membedakan dengan bioskop itu saat ini kebanyakan berada di wilayah Jawa. Jawa ya. Jadi orang-orang yang berada di luar Jawa itu cukup kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap hiburan. Nah, kita membantu supaya orang-orang yang berada di luar wilayah Jawa juga dapat menikmati hiburan seperti orang-orang yang berada di kota-kota besar.
seperti itu. Membantu orang-orang yang memang wilayahnya tidak terjamah oleh bioskop. Benar, apalagi kita basisnya adalah mobile aplikasi, jadi bisa dibuka di mana saja. Hanya selama mereka memiliki smartphone, mereka bisa nonton. Untuk Mas Morgan nih, apa yang membuat Mas Morgan akhirnya tertarik untuk bergabung dalam project group dalam Checkbox 11 The Series? Pertama, lebih ke konten cerita dari CTS series tersebut ya, karena film CTS kan merupakan salah satu film yang sangat mewakili, istilahnya film yang sangat mewakili warga-warga Tionghoa kan, untuk istilahnya bisa lebih ditelusurin lebih dalam lagi gitu, nggak stereotip keluarga Tionghoa tuh kayak gimana gitu. Tapi di sini selain juga masih pedagang gitu, cuman di sini kan lebih diekspor hubungan ayah dan anak dan segala macam, dan itu yang membuat saya pertama saya udah jatuh cinta dulu sama film Cek Toko Sebelah. Saya nonton, saya selalu suka karya Ernest, dan menurut saya Pak Parwes dan Ernest sangat brilian sekali dalam bikin film ini bisa istilahnya long lasting gitu, dan dari film bisa berkembang jadi dua season series. Dan saya baru ditawarin yang season kedua ini, saya ditawarin sama Ernest tuh bulan Januari 2019. Ya, jadi ya, yang bikin saya pengen tertarik adalah yang pasti konten ceritanya yang bagus. Dan karakter yang ditawarin ke saya juga, nggak serta-merta saya cuma menjadi pelengkap doang dalam istilah CTS series ini. Tapi saya di sini berperan sebagai Asui. Asui ini adalah keponakannya Ko Afuk yang dari Singkawang. Asui ini sama saya sedikit punya kesamaan, yaitu sama-sama anak perantauan. Saya juga dari Singkawang ceritanya. Saya juga lahir di Singkawang. Saya lahir di Singkawang. Benar, Pak? Iya. Nah, ini kita biak-biak Singkawang. Biak-biak Singkawang. Nah, saya agak amazed gitu, kayak Ernest tiba-tiba bikin, iya, Asu ini lahir di Singkawang, segala macam. Dan ya udah, saya merasa dekat aja sama karakter Asu karena sama-sama anak perantauan gitu. Sekarang aku mau nanya ini soal konten-konten lokal ya. Kan ada banyak nih platform-platform yang video on demand yang menawarkan konten lokal juga. Nah, kalau untuk Hook sendiri ini kira-kira ada konten lokal khusus nggak yang mau ditonjolkan gitu? Kayak misalnya ada film lama yang mau diangkat kembali kayak Perahu Kertas atau ini Marmut Merah Jambu gitu-gitu. Kalau film sendiri tuh sebenarnya seperti saya katakan, kita sangat beragam. Nah, kalau misalkan ada dari film lama yang mau diangkat kembali, itu biasanya sih tawaran dari dari production house gitu. Tapi kita juga bisa mengusulkan misalkan suatu IP itu dimiliki oleh production house A gitu. Nanti misalkan dia akan menawarkan kita, mau nggak ini di remake lagi untuk menjadi film. Lebih jatuhnya lebih di remake aja, bukan nayangin ulang aja gitu. Kalau misalkan nayang ulang sih dalam arti gini kan, memang film itu kan koleksinya banyak sekali gitu. Jadi makanya kita punya dari yang evergreen, yang selalu ditonton orang, dan juga ditonton dengan yang baru-baru. Penonton juga bisa mencari film-film yang legendaris. Jadi kalau teman-teman kangen nih mau cari, waduh saya penggemar Ateng nih karena orang tua saya suka Ateng misalnya gitu. Di Hook ada loh. Oh, itu jauh. Ada ya, kemudian Susana, ada misalnya film Susana, tapi kan versi aslinya gitu kan, versi ada pertamanya banget itu ada. Jadi kalau misalnya orang tuanya Mbak Miranti, Mas Aga mau nonton yang nostalgia yang jadul, ada juga di kita. Jadi ya benar-benar untuk segmentasi anak-anak atau generasi alpha itu ada nggak sih program atau konten khusus yang mau disuguhkan oleh Bu, melihat anak SD aja udah aware sama gadget? Untuk konten anak kita tetap ada. Juga kartun. Dan itu juga terlihat bahwa minusnya itu naik pada saat liburan sekolah. Tapi tetap ada itu pasti. Ada. Mungkin tantangan terbesar industri film kita untuk konten anak-anak itu masih sangat kurang. Iya, benar. Jadi itu yang mungkin baik film maupun serial ya. Mencari yang lama saja seperti si Unyil itu susah. Iya, jadi nah ini mungkin ini juga kesempatan atau opportunity bagi industri kreatif di Indonesia untuk menambah supply konten untuk anak-anak. Iya, jadi Hook Filmmakers Guild ini adalah suatu ajang kompetisi karena kita menyadari di Indonesia ini banyak sekali sinias-sinias berbakat kan, tapi belum terekspos. Nah, kita ingin mewadahi dan memberikan sarana bagi sinias baru ini
untuk menyalurkan bakat mereka. Jadi kita adakan suatu kompetisi, kita lakukan secara tahunan. Yang membedakan dengan yang lain, di sini jurinya itu kita ambil dari semua negara di mana Hook beroperasi. Jadi Hook ini beroperasi di 5 negara saat ini, Singapura, Indonesia, Filipina, Thailand, dan India. Jadi jurinya kita ambil dari masing-masing negara ini. Kemudian kita undang semua peserta dari semua negara ini juga. Jadi diadunya tidak hanya di level Indonesia saja, tapi juga di level 5 negara. Sehingga kalau dia lolos itu kualitasnya sudah terjamin lah. Yes. Jurinya pun kita pilih dengan kriteria tertentu yang sudah ini ya, sudah terjamin lah kualitasnya, yang sudah punya nama besar di dunia sinema. Sehingga produk yang kita hasilkan dari Filmmakers Guild ini juga kualitasnya bisa terjamin. Betul. Nah, nanti pemenang dari Filmmakers Guild ini akan kita buatkan filmnya, kemudian kita buatkan menjadi serial. Oh, serial juga, film juga ya? Iya, betul. Pilot episode yang kita buatkan. Sekarang aku mau nanya nih soal regulasi yang dikeluarkan pemerintah kan ya mengenai perfilman ini. Kira-kira untuk menyikapi regulasi yang ada di Indonesia ini, apakah ada strategi khusus yang disiapkan untuk mengikuti regulasi ini? Serta bagaimana tanggapan Hook mengenai polemik antara ini Kominfo dan juga Kemendikbud yang menimpa salah satu layanan streaming tetangga. Polemik nih. Iya, polemik itu. Jangan ditanya wasah, jangan ditanya ke saya polemik orang lain. Tapi mungkin begini. Industri konten atau film ini perkembangannya menjadi menarik tadi perlu regulasi ketika dia masuk pada ranah digital. Ya, ranah digital itu membuat konten itu antara film, musik, semua itu menjadi konten, satu semua ya. Jadi pengaturannya yang tadinya spesifik ke film katakanlah menjadi kabur ya. Jadi memang memerlukan kerjasama berbagai departemen di pemerintahan untuk bisa mengatur digitalisasi atau multimedia sekarang ya. Dari sisi lisensi ya itu Kominfo tanggung jawab ya. Tapi di Kominfo sendiri ada Komisi Penyiaran Indonesia, ada Badan Regulasi Telekomunikasi, itu pun harus disatukan ya. Karena telekomunikasi dan penyiaran multimedia juga nyampur sekarang ya. Itu dari sisi lisensi. Dari sisi konten, censorship film itu ada di Kominfo, di Depdikbud ya, Depdiknas ya. Namun itu dulu pengaturannya untuk film ya. Ketika menjadi serial, konten-konten di digital itu menjadi blur juga. Jadi perlu kerjasama dari Depdiknas. Yang terakhir, karena OTT ini border atau batasan tempatnya menjadi tidak jelas, masalah-masalah pajak dan apa namanya perlu diatur ya. Karena produsennya ada di mana ya. Jadi tiga departemen di pemerintahan atau tiga kementerian di pemerintahan memang perlu duduk bersama ini ya. Ya, untuk bisa melakukannya. Terakhir harapan untuk teman-teman Hook ke depannya. Iya. Gimana? Kalau dari saya sih gampang, tonton Hook terus. Tonton Hook terus. Bisa diterima oleh masyarakat. Iya, yes. Yes. Jadi pilihan utama kalau mau nonton film. Cakep banget ya. Oke guys, kali ini sekarang kita bersama teman-teman dari Hook dan juga cast dari film Cek Toko Sebelah. Kita mau ngajak mereka main games deh. Gamesnya susah banget deh pokoknya. Mau dari berbagai yang menang yang milenial dong ya. Belum tentu. Maaf ya. Tadi aku udah dengar yang kalah yang menang hadiah ya. Yang kalah yang menang. Nawar ya. Yang kalah yang menang. Yang kalah yang dapat hadiah. Enggak mau. Enggak seru banget sih. Kalau gitu yang milenial dikasih tingkat kesulitan dong. Jadi ini sebenarnya game saya itu tag team sih. Kalian semua teamwork ya. Teamwork. Kita akan kasih satu pertanyaan, kalian berdiskusi selama 30 detik. Dan jawaban itu harus langsung secara serempak dijawab. Oke. Okay. Mulai ya. Diskusinya kedengaran nih berarti. Berembuk. Enggak apa-apa lah. Oke. Nih aku mulai ya. Pertanyaan pertama nih. Aku 5 bersaudara. Aku punya ibu tapi enggak punya bapak. Siapakah aku? Hah? Ya iya loh. Nah, ayo siapa nih? Ayo siapa? 3, 2, 1. Jari. Indonesia. Terus aku punya kepala tapi enggak punya leher. Apakah aku? Siapakah aku?
Siapa? Siapa? Apa? Ayo yang mana? Bisa siapa? Bisa apa? 4, 3, 2, 1. Ayo apa? Ya, susah. Susah banget. Tambahan waktu. Jeruk mandarin. Bukan, jadi jawabannya itu huruf I. Oh. Kan kalau di kata Cina I-nya kecil, tapi kalau di Indonesia I kapital. Oh, iya. Kecil dan efektif. Luar biasa. Oke, oke. Untuk next pertanyaan googling ya. Waduh, belum kan 30 detik. 30 detik cukup buat googling. Jika kamu merobek kulitku, aku akan menangis. Siapakah aku? Jika kamu merobek kulitku, aku akan menangis. Siapakah aku? 30 detik dari sekarang. Ini buat orang yang buat orang nangis. Oh, ya. Ini langsung 5, aja. 4, 3, 2, 1. Bawa! Tapi yang I random sih tadi. Aku pikiran coy. Random. Nah, aku sambil ngecekin pertanyaannya lagi biar cari yang susah. Aku bersatu saat naik, tapi aku terbelah saat turun. 30 detik dari sekarang. Aku bersatu saat naik, tapi aku terbelah saat turun. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apa? Hujan. Bukan. Salah. Apa ya? Jawabannya adalah resleting. Oh, oh iya. 10 banget kan pasti. Aku sudah ada sekitar ribuan tahun, bahkan ratusan tahun yang lalu. Tapi usiaku kurang lebih 30 hari. Siapa kak? 30 detik dari sekarang. Aduh. Udah ada sekitar ribuan tahun. Bahkan ratusan tahun. Tapi usianya gak lebih dari 30 hari. Sedih banget gak sih? Yap. 5, 4, 3, 2, 1. Bulan! Benar! Yeay! Walaupun diskusinya sih kan bulan ada yang 31 hari. Iya sih. Udah jawab. Tapi pertanyaannya enggak apa-apa. Dimaafkan pertanyaannya. Yang penting jawabannya benar. Iya, yang penting benar. Siapa tahu hadiahnya bisa dibawa pulang nanti. Ini ya. Aku berlengan tak berjari, aku berbadan tak berkaki. 30 detik dari sekarang. Tak berjari. Berbadan tak berkaki. Badan tak berkaki. Ayo. Ayo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya ke meja. Tepat sekali. Tadi kira-kira benar berapa ya? Aku enggak hitung. Salah satu aja. Oh, salah satu. Hanya Cina sama Indonesia tadi enggak bisa kita. Iya. Oke, deh. 5 salah satu tidak kena remedial. Iya. Lulus. Halo guys, jangan lupa untuk nonton Cek Toko Sebelah di series eksklusif hanya di Hook. Dan mainkan kuis Cek Toko Sebelah di series dipersembahkan oleh Cinemax di quizmillioner.com. Quiz Millionaire, semua bisa menang. Sekian dulu ya, jadi sesi Q&A kita bersama teman-teman dari Hook dan juga cast dari film Cek Toko Sebelah. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen untuk melihat konten-konten kita lainnya dengan teman-teman kita dari perfilman lainnya, oke? Jangan lupa nonton di Hook dan nonton juga Cek Toko Sebelah. Yeay! Yeay.